Pengamanan ekstra ketat dilakukan gerakan pemuda Ansor bersama TNI Polri serta siswa pramuka saat pelaksanaan prosesi ibadah Natal di Gereja Pusat Masih Injili Bola Amengondo di Kota Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pengamanan dilakukan mulai dari jalan raya depan gereja hingga pintu masuk gereja diperketat. Bahkan setiap jemaat yang datang hanya bisa melewati satu pintu bagian kiri gereja guna mempermudah pengamanan. Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Mobagu, Samsuri Mamoto, mengatakan pengamanan perayaan Natal oleh GP Ansor sendiri mulai dilakukan sejak ibadah misa malam Natal hingga perayaan Natal di sejumlah gereja di Kota Kota Mobagu sebagai bentuk toleransi antar umat beragama yang kerap dilakukan setiap hari-hari besar keagamaan. Ini harapan kami supaya kerukunan maupun toleransi keberagaman dari seluruh warga yang ada di Kota Indonesia selalu menjaga kebersamaan maupun persatuan untuk NKRI. Perayaan Natal di Gereja Masehi Injili Bola Amengondo berjalan dengan nuansa penuh kusuk yang dipimpin oleh Ketua Jemaat Gemim Pusat Kota Mobagu, Pendeta R.O. Ranitama. Banyaknya warga yang datang untuk beribadah sehingga jemaat tumpah ruah di halaman gereja karena gereja tidak mampu menampung jumlah jemaat yang datang. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara.